Suatu hari di dunia Lego ada Chainsaw Man yang mengamuk di kantor polisi. Wah, di situ ada Pak Polisi, teman-teman. Pak Polisi mencoba untuk melempar sebuah cairan, namun berbalik. Cairan itu ternyata merubah tubuhnya menjadi Chainsaw Man juga. Loh, ini ada dua Chainsaw Man, teman-teman. Satunya Chainsaw Man asli dan satunya Chainsaw Man polisi. Lihat mereka bertarung. Namun si Chainsaw Man asli mengeluarkan banyak banget senjata nih. Sepertinya dia lebih seram dan kuat. Nah, menurut kalian nih, siapakah yang akan menang, teman-teman? Chainsaw Man asli atau Chainsaw Man Pak Polisi? Coba tulis di kolom komentar ya.